Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Alhamdulillah Akhirnya kita sampailah kepada malam yang kita dambakan Yang kita nanti-nantikan itu malam 27 Ramadan. Insyaallah malam Lailatul Qadar. Kenapa orang semua fokus pada malam itu? Baik itu para ulama, para solihin dan orang-orang biasa. Karena memang ada pernyataan dari seorang sahabat yang dekat dengan Nabi namanya Ubay bin Ka'ab. Ubay inilah yang oleh Umar disuruh memimpin salat Tarawih kena suaranya sampai dekat, dekat dengan suara Nabi. Nah, ubaylah, ubaylah yang disebut namanya oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Ya? Dia mengatakan, Wallahi, tiga kali dia, dia sumpah. Selalu Batul Khadar terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Kemudian, kalau kita baca surat Al-Qadar, ya, itu kata-kata Lailatul Qadar itu terulang tiga kali. Ya. Dan kata-kata Laylatul Qadar itu itu terdapat di apa namanya 9 huruf. Ada 9 huruf. 9 kali tiga berapa? 27. No, no, no. Kemudian dari ayat pertama Inna anzalnahu Sampai ayat Salamun hiya Salam hiya Hiya artinya latul Kembali kepada latul Itu ada 27 Kata Kalimat bahasanya no. <laughs> Makanya Pendapat yang mengatakan 27 Sangat kuat sekali oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini. Karena kalau kita dapat, luar biasa itu. Apa? Itkuminanna berarti kita akan bebas dari api neraka. Yang kedua, akan diampuni semua dosa. Yang ketiga, insya Allah, menjadi ahli jannah, surga. Apa yang harus kita kerjakan pada malam itu? Yang pertama, salat isya. Salat sunat. Dua rakaat habis kemudian salat tarawih. Lain, kemudian salat lail. lain. Ya, setelah itu baca Quran yang banyak, kemudian baca zikir Paling tidak kita baca Astagfirullah, Astagfirullah, 100 kali. La, syarikalah, 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, 100 kali. Kemudian baca doa doa yang ada dalam Quran dalam hadis juga doa sendiri. Siapkan doa itu dalam bahasa Indonesia. Baik, minta kepada Allah, tulis. Pertama doa untuk diri sendiri. Kemudian doa untuk orang tua kita. Kemudian apa? untuk saudara-saudara kita. Atau siapa yang memesan doa kepada kita, ada orang sakit, doakan mereka. Diulang-ulang doa itu. Kalau senang itu. Kemudian doa yang kita inginkan kita usahakan diulang tiga kali, empat kali sampai enam kali itu juga buat apa kita? Ya? Allah senang. Inna ma Allah Allah please, Allah please. Kita bukannya punya lima target misalnya, diulang-ulang kita. Allah senang. Menjelang subuh, jangan lupa itu. Jadi sahur, kita kembali kepada musola kita. Ya, ada itu kita banyakkan. Allahumma inna kaafun tuhibul fa faafana. Allahumma innaka fun karimun jawadun tuhibbul affa fafana sampai adzan subuh. Tapi yang paling penting apa? Ingat pada malam itu hati kita harus dalam keadaan salam. Salamun hiya. Makanya hadisnya gimana? Nanti pada seketika datang fajar subuh Jibril akan manggil. Ayat Ar-Rohil, ar Mari kita kembali, kita kembali ke langit. Nah malaikat bertanya. Apa yang Allah perbuat dengan orang-orang yang kita selamani? Ada yang mengatakan kita diselamani, ada yang mengatakan meletakkan gini saat mereka itu kita. Makanya kalau pada malam itu, baik kita lagi baca Quran atau lagi lagi salat, kita merasa tenang. Diam jangan bergerak Diam gitu Tain. Nah, karena zaman Nabi pernah terjadi Nabi lagi sujud Lama sekali Bilal bangun Takut Nabi kenapa gitu Setelah selesai Ya karena itu waktu hujan memang Bukan Nabi itu basah Bila cepat-cepat ngambil anduk Kau jangan Biarkan katanya Bila tadi kamu merasa apa? Saya merasa enak lagi sujud tuh. Tapi saya takut kok lama sekali. Kata Nabi lain kali, kalau kau merasakan nikmat seperti itu, jangan rubah posisi, ya nikmati terus, ya. Nah. Kemudian kata tanya bagaimana yang Allah akan berbuat meletakkan gini saat mereka terhadap kita? Makanya kalau pada malam itu, baik kita lagi baca Quran atau lagi lagi salat, kita merasa tenang, diam, jangan bergerak, diam gitu. Ain, Karena zaman Nabi pernah terjadi, Nabi lagi sujud lama sekali. Bilal bangun, takut Nabi kenapa gitu. Setelah selesai, ya karena itu waktu hujan memang. Bukan Nabi itu basah. Bilal cepat-cepat ngambil anduk. Kau jangan. Biarkan katanya. Bilal, tadi kamu merasa apa? Saya merasa enak lagi sujud tuh. Tapi saya takut. Kok lama sekali? Kata Nabi lain kali. Kalau kamu merasakan nikmat seperti itu, jangan rubah posisi. Ya, nikmati terus. Ya. Nah. Kemudian, kata malaikatnya, tanya, bagaimana yang Allah akan berbuat? Kata Jibril, Allah akan memandang kepada mereka. Barang siapa yang dipandang pada malam itu, dia berarti bebas dari api neraka. Kecuali empat orang. Nah, ini empat orang. Hati-hati. Nah, yang pertama, orang yang tidak damai dengan orang tuanya. Tidak bakti pada mereka. Hati-hati. Telepon orang tua kita. Kalau masih hidup. Kalau sudah mati, doakan mereka. Yang kedua, orang yang memabok. Yang ketiga, orang yang suka mengadu domba. Baik. Dan yang keempat, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Hati-hati. Jangan sampai kita termasuk salah satu di antara yang empat ini kena percuma kita ya syaratnya apa salamun hiya. yang terakhir sekali jangan lupa selalu mengakhiri doa dengan mengatakan apa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ya Allah please terimalah ya doa kami ini ya Allah baik wa tub alaina terimalah tobat kami ya Allah Innaka rahim. Ya, mudah-mudahan kita termasuk kita mesti punya khusnudon baik sangkal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang menempatkan Lailatul Qadar. Amin. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.